bisa mengikuti kuis-kuis seputar Dini Sahur dan Connect karena akan ada hadiah spesial. Ya, itu dia. Sekarang kita waktunya Cica. Sudah ada Melody dan juga G di sini. Sudah ada Andre dan juga Cak Lontong di sini. Melody apa kabar? Baik. Melody daun pisang. Melody daun pisang. Tanyakan ke bintang tamu harus begitu. Ya. Lo bisa naik ojek? Rambut lo ke depan semua begitu. Oh, kebalik nih. Balik. Nah, gitu dong. Nah. Nggak ada kan rambut bisa diputar? Emang es doang yang diputar. Oke, sama Melody gimana tadi perasaannya main kuis TTS tadi? Apakah ada perasaan bimbang, ragu, atau bagaimana? Melody dulu mungkin. Kayaknya kalau siang-siang udah batal puasa deh. Iya ya, karena agak kesel sedikit banget. Kesel banget ya. Memang kita sebetulnya itu TTS itu adalah menguji kekesalan kita. Bukan menguji bagaimana kita bisa menebak ya. Uji tes. Judi. Patah. Tapi Melody tidak ada sebuah kisah unik nih. Waktu dulu di sekolah pernah ketahuan ngebagiin contekan ke teman-teman. Kata siapa? Ya. Kata aku. Betul nggak tuh? Pernah. Gimana ceritanya sih kamu sampai membagikan contekan, baik banget sih kamu. Iya kan namanya juga kalau apa lagi ujian tuh kerjasama tuh. Gak boleh sih sebenarnya, cuman kayak pasti kan bagi-bagi kan. Jadi kan nanti kasih tau ya, kalau nggak awas lo gitu kan. Terus iya terus pas kan jadi pasti bagi-bagi, ada yang kasih aku nanti aku kasih teman yang lain. Terus pas dikasih jatuh. Waktu jatuh. Jatuh. Iya. Waktu jatuh. Kamu ngambil sama gurunya tangannya bersentuhan gak? Wow. Termakan film sinetron. Cuma pelajaran apa waktu itu? Tanya pelajaran apa bagi-bagi contekan? Ah, pelajaran apa waktu itu? Apa ya, matematika kayaknya. Matematika. Berarti kamu pintar matematika dong? Enggak juga. Enggak susah. Dong, kan orang bagi-bagi contekan. Oh, oke, okay. kalau kamu pintar matematika, enggak. 1000 ditambah 1000 berapa? 2000. Salah. Tet. 2 bakwan. Betul. Kirain TTS sudah berakhir ya, ternyata enggak. Iya, kirain TTSnya udah beres. Begitu. Ini ada lagi. Bagaimana kalau kita reka ulang aja? Ya bagaimana? Kejadian yang menimpa Melody pada waktu membagi contekan kepada teman-teman dan diketahuan oleh gurunya. Ayo. Nih, misalkan nih teman-teman deh, kami teman-teman deh. Saya temannya ya. Guru. Misalnya di bangku kan lagi ngerjain. Saya guru. Ini bangku depan. Ya udah pakai bangku. Guru. Kalau lontong guru. Guru. Oh, guru. Ah, gurunya begini. Aduh, ya udah deh. Ayo mau ulangan. Duduk yang rapi. Iya, di sini. Ini reka ulangan. Ayo, ayo kurang dua berangkat. Ayo kurang dua. Ini dua. Oh, ini kurang dua. Lagian, ayo duduknya di mana, di ratur? Ya, ya ini kali cepetan dong. Iya, terlambat nih. Guru ketinggalan. Enggak gitu, ih. Wow. Enggak gitu. Kok kesana, lu kesana. Baik, salah gua. Ulangan, sudah dibagikan tadi ulangan. Soalnya. Udah. Ini ceritanya ulangan cerita, matematika duduk. Ya. Murid-murid semua ini murid. Gurunya satu dong. Siraman. Semoga sehat ya. Orang ulangan malah. Wah,
urangan nggak ada prosesi, langsung aja ngerjain soal. Biar bagus isinya. Iya. Tapi masa ritualnya di dalam kelas, kan di rumah. Ini sudah ada guru. Iya, iya. Ayo. Oke. Ini kami nggak bakal dibagiin nggak? Matematika. Kledek. Masa gua jadi heli? Malah kayak cao-cao lo. Ulangan jangan gaduh, jangan berisik. Ya pak. Kamu siapa? Oh iya. Wali kelas. Wali kelas? Wali kelas datang bukan ulangan, rapotan. Sini. Helikopter. Helikopter. Ulangan matematika, waktu ya, mengerjakan 30 menit. Bukan peta umpet. Takut nyontek lo. Oh. Ngerjain apa? Tugas, Pak. Kan belum, soalnya belum dibagi. Bagi soal dulu, Pak. Ya, perhatikan guru dong. Jatuh, Pak. Ya. Soalnya dibagi baru dikerjakan. Tulis nama, jangan sampai keliru. Stek. Soalnya cuma satu lembar. Apa sih ya? Kamu jangan meledek guru dong. Baik, kerjakan mulai sekarang. Kerjain ceritanya. Biasanya pakai kode-kode nih kalau mau nyontek tuh. Ini pura-pura gurunya gak merhatiin. Gurunya sedang umroh. Yaudah. Bro. Ceritanya kasih. Ada kertas gak? Ada kertas. Oh, ceritanya kertas. Pakai kertas gitu ya. Lu ngapain lu? Lu ngancing. Tuh, kerain kertas. Kamu malah nyuruh-nyuruh guru cari kertas. Gimana sih? Cari sendiri dong. Pura-pura aja, pura-pura aja kertas. Ngasih kertas ceritanya. Harus disiplin, murid harus jujur, kalian adalah harapan bangsa. Lu mana sih lu? Kertasnya di sini. Gua centekannya di sini. Ya bilang gua dong, gua yang ngomong. Lihat nih. Gimana centekan di punggung? Biar gak kelihatan. Kerokan gitu. Gak kelihatan sama diri sendiri kalau itu namanya. Duduk. Apa sih? Daki. Lu ngapain ngasih contoh kan kalau wali kelas? Oh, iya. Ini orang suka terus ceritanya ngasih contohnya di mana? Dia nggak ngasih kertas nih, terus kertasnya tuh bapaknya lihat gitu. Oh. Jatuh nih ceritanya. Apa itu? Apa itu? Karpet. Gorengan. Oh, karpet. Kertas. Siapa yang menyimpan foto saya? Bukan saya! Bukan saya! Pak, ini sebetulnya bukan foto, Pak. Ini sebetulnya ada kunci jawaban. Hah? Dan ini yang menyebarkan dia, Pak. Boleh? Dia, Pak. Sebagai ketua kelas, harusnya memberi contoh. Iya, itu emang saya. Mau apa-apa? Kamu harus dihukum. Saya memang salah, Pak. Ya sudah, maaf. Kenapa jadi pasrah gitu? Itu bukan kunci jawaban, Pak. Itu foto. Oh ya, orang siap bilang foto. Iya, foto Bapak, foto ronsen. Ada wajahnya ronsen. Ini, Pak, yang ngasih, Pak. Melodi. Ini yang ngasih, Melodi. Enggak. Saya labas. Ini dibalik foto. Waduh. Ngaku nggak? Enggak. Tadi Melody, yang menjatuhkan Pak. Siapa? Saya yang menjatuhkan siapa? Ini Melody yang menjatuhkan dia. Saya mau sumpah, dari tadi juga diem sama di sini. Sama diem, ngapa-ngapain. Lagi kenapa nuduh Sule? Kenapa saya yang dituduh? Orang jatuhnya di sini. Mukanya kayak kunci, Pak. Berarti mukanya dong yang jatuh. Muka kayak kunci. Kunci yang kayak muka. Udah. Iya, maaf. Iya, maafin. Jadi begitu ya Melody ya? Udah. Yeah. Apaan yang begitu? Enggak, bapaknya enggak ngomong gitu. Udah. Bapaknya enggak ngomong gitu. Makanya lain kali bermain cantik gitu. Ah, dengerin. Oh.
Berarti bapak yang salah kalau ngomong gitu. Bapak yang salah. Harusnya. Ya, ya maaf. Ikutin ya, buat adik-adik jangan diikutin. Ya. Nyontek nggak boleh. Nggak boleh, nggak apa-apa. Jangan diikutin ya, nyontek. Ini bukan murid, oh, iya. Ini tamu. Mamang bawa apa? Mamang bawa makanan. Mamang sama siapa? Bersama Mr. John. Mamang mau apa? Mamang mau bagiin. Oh, mamang mau bagiin. Amana iya dong. Bagi-bagi nih. Mamang. Hati. Patah hati. Bagi-bagi, mumpung saya banyak makanan nih. Buat sahur nih. Oh, iya, maaf. Aku makan dulu. Nih banyak makanan nih. Wih, banyak banget. Nih, jadi saya tuh kan sebagai ketua Tarka, Rek, ya. Nah, ini anak-anak saya jatprem semua. Anak-anak Tarka, saya jatprem semua pokoknya. Jatprem itu apa, Mang? Jatah preman, Rek. Wih, di sini mah ada preman, di sini mah. Kan saya premannya sebagai ketua Tarka kan harus berwibawa, Rek. Oh, iya. Jadi anak buah saya kumpulin, makanannya kumpulin, sing. Oke. Gitu. Okay. Supaya ini mereka... masih ribut nih di situ tuh, lagi makan makanan kali ya? Iya, saya bagiannya mereka mah makan kerupuk aja lah sama garam juga udah cukup. Terbang kalau kerupuk kan. Sok silakan ini makanannya. Oh, tapi bener nih jatah preman. Bener. Iya ini. Ya, saya kan samanya sama lada, siha. Sama. Ting-ting. Mangut-mangut tapi gak dimusikin. Ini banyak sekali lah pokoknya mah. Tinggal di begini. Wah, enak. Ini apa nih? Ini apa nih? Kalau ini? Ah. Oh. Ah, martabak. Apaan tuh, Bang? Martabak. Hey! Martabak semanis dunia. Everybody, martabak. One more time, martabak semanis wajah. Ini parodi yang paling aneh ya. Kenapa? Lagunya kan Susana. Deketnya dari mana? Martabak. Kalau sih kata-katanya deketan dikit. Kau belum nyobain ini minuman. Belum. Nah, kalau ini saya belum. Ini tuh minumannya manis, bisa dingin, bisa panas. Jeruk keprok. Jeruk keprok. Coba. Yeay. Okay, everybody, stand up. 1, 2, 3 bukan esleci. Kita juga bukan durian. Minuman bikin seksi, buat cewek cowok pasti cocok kalau minum jeruk keprok. Hey, kalau minum jeruk keprok, ini mah bukan sembarang sirup, ini minuman jeruk keprok. Hey, 1, 2, 3 bukan es leci, 6, 7 juga bukan durian. Ini minuman bikin seksi, buat cewek cowok pasti cocok kalau minum jeruk keprok. Apa tuh? Tapi kayak enggak enak hati kan sih. Nah, ini enak ini. Ah, masa enggak enak hati? Jatuh makan aja dulu. Soalnya. Cocok nih. Ini apa sih tuh? Sambal terasi. Mamang bagus ini sebagai ketua, tapi yang jelas sebagai ketua itu atau menjadi pemimpin itu harus mengayomi. Nah. Jadi teladan buat anak buahnya, tuh. Itu yang lebih penting. Jadi ini salah saya? Bukan salah, gak ada yang enggak. Salah. Kalau salah mah, pemimpin itu harus tegas, Rek. Ya tegas juga tergantung, tegas yang mana, makan petai keluarga atau apa? Si
disiplin atau apa. Yang penting mengayomi dan memberikan teladan terhadap anak buahnya. Siap, siap, siap. Ya, ya. Besok-besok melayani anak buah saya gitu. Iya. Siap, siap, itu, siap. Ya. Ya sudah, oke silahkan. Loh. Gak boleh gitu. Apanya yang terlalu, tau-tau terlalu. Jadi pemimpin gitu ya, kan sudah, terlalu. Ya, ya. Malah minta jatah. Jadi semuanya 7.500. Jangan. Jadi gak ikhlas? Kirain gratis. Ini kan jatah, ini juga jatah. Gak boleh emang minta-minta jatah sama anak buah. Itu gak boleh. Ya, biasa. Itu memakan hak orang, apalagi memaksa. Ya, ya. Gak diridoin loh. Gak diridoin makanan. Iya, ya, benar. Iya, tuh gak diridoin. Apa lapar ya? Gak diridoin ngunyah terus ya. Ya udah, buat pemirsa di rumah, ini pekerjaan seperti mamang ini jangan diikutin ya, karena pepatah Tionghoa pernah mengatakan, "Sengotau penghayu kentu, artinya, tahing kau sengga." Artinya, janganlah engkau memakai.